Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah, kita berkesempatan berkunjung ke PT Eldira Fauna Asahan yang terletak di Kecamatan Air Genting, Desa Hesa. Sijabut. Desa Sijabut. Seperti mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu bahwa PT Eldira Fauna Asahan atau biasa kita sebut Eldira saat ini sedang mengembangkan crossdorper, Bang ya. Mengembangkan crossdorper seperti yang kita lihat ini adalah kandang koloni di mana ada satu pejantan crossdorper. Ini F1 dorper ini ekor gemuk. Oh, berarti dorper sama ekor gemuk. Kemudian seperti kita lihat ada cukup banyak betina yang dikandang kolonikan dan di dalamnya dibuat satu ekor cross dorper. Untuk lebih lengkapnya ayo kita jalan-jalan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ini dia kandang koloni yang berisikan crossdorper, pejantan crossdorper dengan betina. Ini satu kandang berapa ekor, Bang? Ini 40 banding 1 ini. 40 berarti satu ekor betina. Satu ekor pejantan, 40 betina. Ini betinanya betina lokal, Bang ya. Ekor gemuk emang dari sini, kibas. Oh iya ya. Oke, tadi kita belum berkenalan, saya dengan dokter hewan Adil Harahap yang saat ini sedang mengelola channel Dokadil Institute. Saat ini saya sedang bersama Bang Agus. Ya. Bang Agus ini salah satu staf ahli yang mengelola peternakan domba yang dimiliki oleh PT Eldira. Nah, ini dia orangnya. Domba dorper merupakan jenis bangsa komposit yang berasal dari Afrika Selatan. Hasil persilangan domba Persia berkepala hitam atau black head Persian dengan domba Dorset atau Dorset horn. Domba ini merupakan salah satu jenis domba tak bertanduk yang paling subur dengan badan yang panjang, bulat, dan dalam serta perpaduan rambut bulu dan rambut wol tipis dan pendek. Ada dua jenis utama domba dorper yaitu black head dorper dan white head dorper. Asal-usul genetik dari kedua varian dari breed ini adalah sama. Warna yang berbeda hanya dipilih karena preferensi kesukaan. Domba dorper memperlihatkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, ketangguhan fisik, tingkat reproduksi dan pertumbuhan serta kemampuan mengasuh anak yang tinggi. Bobot hidup sekitar 36 kg dapat dicapai oleh domba ini pada umur 3-4 bulan. Sedangkan untuk jantan dewasa dapat mencapai bobot hidup 110 sampai 130 kg. Dan domba betina bisa mencapai bobot hidup 80 sampai 110 kg. Badan domba ini memiliki karakteristik dalam, lebar, panjang, dan padat berisi. Karakteristik teknis tersebut memiliki peran penting dalam pemuliaan domba
terutama dari sisi ekonomi. Tren perkembangan budidaya domba mengalami perkembangan yang positif. Indikasi tersebut terlihat dari terbukanya peluang pasar baik dalam negeri maupun ekspor di wilayah regional ASEAN yang memberikan dampak positif pada gairah peternak untuk melakukan budidaya domba di Indonesia. Walaupun secara umum proses budidaya tersebut masih bersifat subsistem, belum memperhitungkan faktor biaya dan kualitas dalam pemeliharaannya. Cepatnya, tren tersebut masih belum dapat mendongkrak peningkatan produksi daging domba secara nasional. Kendala yang umum dirasakan adalah rendahnya pertambahan bobot badan ternak domba lokal yang ada. Hal ini yang perlu dicarikan solusi sehingga terjadi peningkatan produksi daging domba. Upaya yang banyak dilakukan para pemulia domba adalah dengan melakukan persilangan antar rumpun domba sehingga memperoleh sifat heterositas dari tetuanya. Peluang persilangan ini dapat diterapkan pada domba dorper. Upaya persilangan terhadap domba dorper telah dilakukan dengan mengawinkan domba dorper betina dengan domba garut jantan. Upaya persilangan ini diharapkan dapat memberikan nilai heterositas pada persilangannya. Sifat yang diharapkan dari perkawinan tersebut adalah pertumbuhan yang cepat dan tinggi dari domba garut, serta peningkatan bobot badan dari domba dorper. Keberadaan domba dorper selain untuk menambah keberagaman yang ada di Indonesia juga dimaksudkan memberikan peluang peningkatan daging domba melalui efek heterosis melalui introduksi sumber genetik pedaging. Kedepan, pengembangbiakan domba secara komersil melalui introduksi sumber genetik pedaging dari domba dorper diharapkan menjadi alternatif solusi permasalahan restocking dan produksi domba. Persilangan domba dorper dengan domba garut menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan domba garut murni. Pola warna dorper relatif dominan, namun penyebaran belang juga dipengaruhi warna induk. Apabila warna kulit domba induk putih, maka anaknya berwarna seperti warna domba dorper. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh heterosis benar-benar terlihat pada performa domba silangan. Pemilihan domba dorper menjadi breed unggulan di berbagai negara termasuk Indonesia bukanlah tanpa alasan. Ada 6 keunggulan utama dari domba dorper ini. Antara lain, 1. Mudah beradaptasi. Domba dorper ini mampu hidup dan bertahan dalam berbagai kondisi iklim. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan Indonesia cocok menjadi habitat hidup domba dorper. 2. Ekonomis. Domba dorper lebih mudah dipelihara karena memiliki pertambahan bobot badan yang cepat dengan konsumsi pakan yang efisien dan terjangkau. 3. Penggembalaan yang mudah. Domba dorper termasuk domba yang tidak selektif dalam mengkonsumsi pakan, terutama jenis rumput yang dikonsumsi saat penggembalaan. 4. Produktivitas daging yang sangat baik dan tumbuh dengan cepat. Salah satu keunggulan domba dorper adalah hasil karkas dan kualitas dagingnya yang luar biasa. Kandungan lemak pada dagingnya pun termasuk rendah. Domba dorper dapat memiliki pertambahan bobot tubuh yang cepat, bisa mencapai 36 kg hanya dalam waktu 3-5 bulan. Maka tak heran jika breed domba dorper banyak dibudidayakan di seluruh dunia. 5. Fertilitas atau kesuburan yang tinggi. Domba dorper merupakan salah satu ras domba yang paling subur. Domba dorper juga lazim melahirkan anak kembar. Selain itu, domba dorper juga memiliki kemampuan mengasuh anak yang sangat baik. 6. Tahan banting dan cerdas. Salah satu alasan mengembangkan domba dorper adalah karakternya yang tahan banting. Selain itu, mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim. Domba dorper juga menunjukkan kemauan bertahan hidup yang kuat. Oleh karena itu, domba dorper memiliki umur yang panjang. Bagaimana?
liputan kita ataupun cakap-cakap saung doka kita Eldira Komnasahan. Menarik bukan? Nah, kita tunggu pengembangan ternak dorper ataupun cross dorper yang dilakukan oleh PT Eldira Komnasahan. Nah, sedikit informasi bahwa PT Eldira Fauna Asahan sekarang sedang mengembangkan dorper full blood sebanyak 3 ekor. Nah, dorper full blood yang 3 ekor ini terdiri dari 2 ekor betina, 2 ekor jantan dan 1 ekor betina. Selain itu, PT Eldira Fauna Asahan juga mengembangkan cross dorpernya. Nah, cross dorpernya ini silangan dari ataupun F1 atau silangan dari dorper full blood dengan domba Garut yang ada di Jawa Barat. Cross dorper yang ada di PT Eldira Fauna Asahan adalah sebanyak 55 ekor yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 50 ekor betina. Penasaran bagaimana pengembangan dorper dan cross dorper selanjutnya? Apakah boleh dikomersialisasikan nanti? Atau maksudnya di sini adalah hasil ataupun anakan ini nanti diberikan ke masyarakat. Ayo kita tunggu bersama info dari PT Eldira Fauna Asahan. Nah, sebelum kita menutup cakap-cakap Saung Doka Farm Visit, saya ingatkan kembali, mohon dukungannya dengan cara memberikan like dan komentar pada video kami. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu atau kawan-kawan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, demikian cakap-cakap Saung Doka Farm Visit kita kali ini. Semoga memberikan manfaat dan mohon maaf dan mohon izin jika ada kesalahan ataupun sikap yang salah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Thank you.